Tertangkap tangan mencuri uang puluhan juta rupiah milik pedagang di pasar, seorang wanita hamil diarak warga. Wanita muda ini ternyata telah beraksi di beberapa pasar dan mengincar para pedagang. Video amatir warga memperlihatkan suasana pasar tradisional di Desa Margasakti, Kabupaten Bengkulu Utara, mendadak heboh lantaran seorang ibu berinisial TI tertangkap tangan mencuri uang. TI ibu rumah tangga yang tengah hamil 7 bulan ini tertangkap mencuri tas berisi uang puluhan juta rupiah milik salah satu pedagang. Kasat Reskrim Polres Bengkulu Utara AKP Jerry Anenggolan mengatakan pihaknya menerima laporan atas aksi pencurian uang milik pedagang di sejumlah pasar yang kerap terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Tersangka Tiara, dia beraksi berdua. Nah, kadang-kadang menggunakan modus bawa anaknya. Anaknya umur 3 tahun dibawanya belanja, jadi dia pesan barang banyak, kemudian lengah penjual, diambil tas penjual tersebut. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan satu unit kendaraan bermotor, buku rekening, kartu ATM, satu unit telepon genggam, serta anting-anting dan leontin emas seberat 4 gram. Pelaku dijerat dengan undang-undang tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Bengkulu Utara, Ismail Yugo, iNews, melaporkan.